warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan solehahnya Cis. Ketemu lagi dengan Bu Iin dan Ibu Ani. Masih dalam tema rekreasi subtema kendaraan. Oke, kali ini Bu Ani mau menjelaskan tentang tempat pemberhentian macam-macam kendaraan. Ada satu mobil, tempat pemberhentiannya di terminal. Dua, ada kereta api berhenti di stasiun. Kemudian ada pesawat terbang, tempat pemberhentiannya di bandara. Dan yang terakhir ada kapal laut, tempat pemberhentiannya di pelabuhan. Oke, kalau tadi Bu Ani sudah menjelaskan tempat-tempat pemberhentiannya, kali ini Bu Iin akan menjelaskan atau menyebutkan siapa saja orang yang mengendarai kendaraan tersebut. Pertama, mobil dikendarai oleh sopir, lalu kereta api dikendarai oleh masinis, pesawat terbang dikendarai oleh pilot, dan terakhir ada kapal dikendarai oleh nahkoda. Supaya anak-anak ikut di rumah, Bu Ani dan Bu Iin ada lagunya. Dengar ya. 1, 2, 3. Mobil berhenti di terminal, kereta berhenti di stasiun, pesawat berhenti di bandara, kapal di pelabuhan, sopir mengendarai mobil, masinis bawa kereta api, pilot bawa pesawat terbang, nakoda kapal laut. Oke, keren sekali ya lagunya ya. Bisa ya nanti ya diikuti di rumah. Oke, selanjutnya apa Bu Ani? Sekarang kita belajar bahasa Inggris ya. Kendaraan-kendaraan tadi. Ini dari mobil. Dalam bahasa Inggrisnya, car. Lalu kereta api, bahasa Inggrisnya train. Kemudian ada pesawat, in English plane. Lalu ada kapal, dalam bahasa Inggrisnya ship. Kemudian ada sepeda, dalam bahasa Inggrisnya bicycle. Lalu ada motor, dalam bahasa Inggrisnya motorcycle. Dan terakhir ada bis, dalam bahasa Inggrisnya bus. Oke, sekian dulu ya anak-anak kita kali ini. Sampai jumpa lagi minggu depan.